Cucu keempat Presiden Jokowi, Panembahan Al Nahyan menolak pakai beskap saat akan menghadiri akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Momen itu berlangsung saat keluarga Jokowi bersiap-siap di Gedung Agung. Jokowi menghampiri Al Nahyan dan membujuk agar mengenakan pakaian khas Jawa. "Kalau enggak pakai seragam, beskap enggak boleh ikut ya," ucap Jokowi ke Al Nahyan. Meski telah dibujuk sang kakek, Al Nahyan tetap menolak pakai beskap. Alih-alih memakai beskap sebagai busana seragam keluarga, Al Nahyan justru tampil santai dengan kemeja berwarna biru muda, celana pendek, dan sneakers. Tampilannya sangat berbeda dengan sepupu-sepupunya yang lain yang kompak pakai busana adat. Cucu-cucu Jokowi lainnya mengenakan pakaian adat Jawa, Yan Etes Srinarendra mengenakan beskap, sedangkan Sedah Mirah mengenakan kebaya. Saat hadir di Pendopo Agung Royal Ambar Rukmo, Al Nahyan juga tak mau diatur. Ia berjalan sendiri meninggalkan rombongan keluarga Jokowi. Anggota pas pampres tampak mengejar Al Nahyan agar tak keluar jalur. Ia pun dituntun untuk kembali ke rombongan Jokowi.